Sekarang saya ini ada di Dusun Salubabu, Desa Karama, dan saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara seiman, ada salah seorang pemuda yang sampai saat ini dipasung karena anggapan orang bahwa saudara kita ini adalah kurang waras dan sangat membahayakan bagi masyarakat. Ini tempat Yoel, jadi dia ada di belakang rumah, tepatnya di belakang rumah. Jadi seukuran kandang kambing, minta maaf, dia ukurannya sekitar 1,5 x 2. Di tempat ini, menurut kita, mungkin ini tempat yang kurang tepat, tidak nyaman. Tapi bagi Yoel, dalam tempat ini dia bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami sukacita. Ya Yoel ya? Ya, okay. Tetap semangat Yoel ya? Semangat. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam tempat yang seperti ini, ya, tidak mempengaruhi sukacitanya Yoel. Tetap semangat kepada Tuhan ya? Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan amin. Jiwa Yoel. Amin. 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 Dan saya mau, Yoel, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Jadi dalam tempat ini pun Yoel tidak lepas dengan firman Tuhan. Boleh kita lihat Alkitabnya? Ada Alkitab yang selalu dibaca ya, direnungkan siang dan malam. Oleh sebab itu Yoel bisa keluarkan tangannya, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Walaupun menurut dunia tidak bisa, tidak mampu, tapi selama kami menyembah Tuhan, selama kami hidup menyenangkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, kasih karunia Tuhan turun, menjama, memulihkan jiwa Yoel di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan seperti ini Tuhan menjumpai dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Yoel akan dipulihkan. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Yoel ya untuk kesaksiannya. Semoga jadi berkat. Tetap semangat. Amin. Amin. Siapa? Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.